asal Jepang ya, maple, maple daun hijau. Nah, untuk pertumbuhan sendiri maple ini sangat cocok untuk wilayah dingin seperti Lampung Barat. Ini bisa dicangkok, diproses pencangkokan juga sangat mudah ya. Jadi untuk maple ini sendiri ada dua macam, ada maple merah dan hijau ya, daun merah dan daun hijau. Nah, untuk daun merah sendiri pertumbuhannya sangat susah, agak lambat. Yang datang bolong. Yang datang.